Memang si pelaku ini sebelumnya tidak kenal dengan si korban, tapi tahu, pernah tahu korbannya, pernah ketemu, tidak pernah. Jadi tidak pernah ketemu dan tidak pernah kenal dengan si korban. Kenapa ya dengan ini melakukan karena apa? Sampai di kata-kata ya, Pak? Kopi. Apa? Oh, jadi si pelaku ini dikata-katai oleh korban dengan kata-kata binat. Korban yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah inisial M, kemudian pelaku berinisial S, yaitu warga desa Senenjecet, dan sebagai modus operandi berdasarkan keterangan saksi dan keterangan pelaku sendiri, yaitu awalnya korban ini mendatangi proyek yang berada di sepanjang jalan akses Suramadu. Kebetulan proyek itu berada di wilayah desa Senenjecet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!